Ni Abu Hazim ni seorang ulama yang sangat alim di Madinah pada waktu itu. Lalu berkata Sulaiman kepada Abu Hazim. Abu Hazim pun dibawa pada khalifah. Ni khalifah ni tuan-tuan, bukan perdana menteri ya. Khalifah bukan agung. Agung satu negara, perdana menteri satu negara, khalifah satu dunia Islam bawah takbiran dia. Seluruh dunia Islam bawah takbiran dia. Bila Abu Hazim masuk, lalu Khalifah Sulaiman bertanya kepada Abu Hazim. Apa soalan dia? Wahai Abu Hazim, apakah sebabnya kami benci kepada kematian? Tuan-tuan nak tak mati? Semua tak nak kan? Semua tak nak mati. Ya. Kalau Tuhan bagi pak cik nak hidup ke nak mati? Tuan-tuan pilih mana? Siapa pilih mati? Tak ada seorang pun. Semua pilih nak hidup lagi. Walaupun darah tinggi ada, kecemasan ada, lelah ada, sengguguk pun ada. Nak mati, nak hidup lagi. Ya. Yeah. Dah nyanyuk dah. Diberi pilihan, pak cik, nak hidup ke nak mati? Hidup. Tak ada orang pilih mati. Kata Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, wahai Abu Hazim, kenapa kami ni nak hidup tapi tak nak mati, tak nak mati? Kata Abu Hazim, tengok jawapan ulama ni. Ia menjadi sebab kamu takut atau tak suka pada kematian ialah kerana kamu meruntuhkan akhirat kamu dan kamu membina memakmurkan dunia kamu. Jadi kamu tidak akan mahu berpindah ke negeri yang kamu runtuh dan meninggalkan tempat yang kamu bina. Masya Allah. Kata Abu Hazim, wahai Amirul Minin, kamu meruntuhkan akhirat kamu. Bangunannya, rumahnya, kediamannya, kebunnya, ladangnya, kamu runtuh di akhirat kamu. Kamu bina dunia, rumah makin besar, ladang makin cantik, kebun makin cantik, isteri muda lagi baru, ya, harta makin banyak, pakaian makin banyak. Macam mana kamu nak pergi negeri yang kamu runtuh? Tentu kamu tak akan pergi tempat yang kamu runtuh. Tentu kamu sayang negeri yang kamu bina. Ini yang kita buat sekarang ni. Kita tengah bina dunia, sayang nak tinggal. Kalau orang bina akhirat, jaga akhirat, dia tak apa, mati tak apa. Pasal apa? Dia tengah bina. Pak cik nak pergi mana? Nak pergi ke tempat lain dah, nak pindah. Pasal apa? Rumah saya dah siap sana. Rumah dah siap dah. Rumah saya 8 tingkat setengah. Kebun pun siap 80 hektar. Kambing 70 ribu ekor. Yeah. Isteri 70 ready. Tak pakai baju belaka. Contoh. Ya. Ni akhirat. Pasal apa nak pergi? Memanglah kita tinggal tempat yang tak elok kita. Ni nak pergi tempat yang baik di akhirat. Kata Abu Hazim, engkau bina dunia, kamu runtuh akhirat. Sebab tu kamu tak nak pergi ke akhirat. Baik. Itulah teguran yang disebut. Kemudian Sulaiman berkata lagi, wahai Abu Hazim, bagaimanakah keadaan seorang yang baik datang bertemu dengan Allah Ta'ala? Khalifah Sulaiman tanya Abu Hazim, bagaimana orang yang soleh, orang beriman, bertakwa bertemu dengan Tuhan dia nanti di akhirat? Kata Abu Hazim, wahai Amirul Mukminin, orang yang baik itu seumpama orang yang musafir meninggalkan isteri dan keluarganya. Maka tatkala mana dia pulang, dia seronok pulang untuk bertemu dengan ahli keluarganya yang dia rindu. Tetapi orang yang jahat, orang yang durhaka, yang buat dosa dengan Allah, seumpama hamba yang lari pada tuan dia. Hamba yang lari pada tuannya, dia melarikan diri, tidak mahu berjumpa dengan kelibat tuannya. Tak nak jumpa. Macam kita berhutang alung, lari. Ya. Kita orang yang durhaka dengan Allah Ta'ala, na'uzubillah, seumpama orang lari daripada, tak nak jumpa Allah. Pasal apa? Banyak dosa, banyak maksiat, banyak durhaka, banyak syirik pada Allah. Ada pun orang beriman, seumpama orang musafir jauh, bila sampai masa balik, seronok nak balik dah. Kita pergi Mekah. Orang pergi Mekah, tuan-tuan, walaupun pergi haji, seronok duduk Mekah ni. Tapi sebut nak balik tu seronok belaka dah. Ya, seronok nak balik ni. Kemah beg dah. Ada seorang jemaah tu, dia bawa beg dah. 3 hari lagi nak balik, bawa beg dah. Pasal apa pakcik? Oh, nak balik dah ni. Pakcik lambat lagi, 3 hari lagi. Oh, 3 hari macam rasa sehari dah. Pasal apa nak balik?
nak balik jumpa isteri, nak balik jumpa anak, balik ke rumah. Kita pergi jalan rumah anak-anak kita pun, duk tak sedap nak balik rumah kita juga. Kita duk hotel 5 bintang, sedap dah hotel 5 bintang ni. Sedap dah. Yeah. Masuk bilik tu aircon ada, rumah kita tak ada aircon. Katil ready, bunga ada atas katil. Yeah. Nak benda makan, tekan loceng, nasi goreng. Sekejap sampai nasi goreng. Macam syurga dah. Sedap tak? Sedap. Tapi nak balik rumah tak? Nak balik. Yeah. Orang duduk hospital. First class hospital. Seorang sebilik. Nurse berkeliaran. Tanya, pakcik apa khabar? Kejap-kejap. Pakcik apa khabar? Sehat hari ni? Di rumah kita pun bini kita tak tanya. Tak? Yeah. Kejap doktor datang. Pakcik. Sehat dah ni. Nak balik tak? Nak balik. Memang nak balik. Ya. Yeah. Baik. Ya. Yeah. Sebab tu orang tanya saya, ustaz, mana sedap duduk hotel 5 bintang dengan hotel 3 bintang? Sama, serupa je. Dia kata tak serupa. Serupa. Yang beza belum tidur dan tidur serupa je. Tak? Bila tidur, habislah bintang tu. Habislah bintang ni ada belum tidur je. Bila dan tidur, yang ada bulan. Bintang dah tak ada dah. Dan lelak tu habislah. Tidur hotel 5 bintang, tidur mimpi, balah dengan bini, rimau kerja, masuk sungai, buaya tangkap. Oh, Masya Allah. Hotel 5 bintang. Yeah. Tapi tidur dalam sambil-sambil dengan kuliah, lagi sedap paling bintang. Sambil-sambil dengan kuliah lelak. Kan, slow. Yeah. Tak ada rimau kerja, tak ada. Selamat. Kan.